Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel saya, channel Garasan Turtle, channel yang membahas seputar hewan peliharaan. Kali ini saya akan membahas tempat kura-kura CST. Karena kura-kura CST ini kura-kura air dominan di air. Jadi ini saya setting kandang seperti ini. Dan ini hemat. Ini kura-kura CST saya ya. Mungkin teman-teman yang punya CST baby atau medium juvenil bisa. Ini saya kasih ikan ini buat hiasan sekaligus buat mancing pertumbuhan kura-kura CST biar lebih agresif dan jiwa predatornya itu keluar ya. Dan ini ada makanan sisa. Tadi saya kasih pelet buat makanan CST dan juga ikan. Ini ikan komet. Kita akan bicara tentang kandang kolam minimalis dan kura-kura CST. Ini kandang saya pakai bak ya, lumayanlah, ini ukurannya sekitar 30 kali 40. Dan ini volume air tidak terlalu dalam ya. Yang penting ini poinnya ini bisa nutup filter untuk sirkulasi air. Soalnya ini kan ada ikan, jadi harus saya sirkulasi air biar ikannya sehat, CST-nya juga sehat. Ini untuk basking saya bikin tenggelam karena kura-kura CST ini dominan di air. Nah, seperti ini settingan kolam minimalis CST saya. Ini ideal saya kasih 1 ekor. Ini kura-kura CST saya masih ukuran baby. Seperti ini, lincah, lincah banget ini. Saya taruh di sama ikan aja nih. Tuh, kalau airnya kedalaman, CST akan pindah ke basking yang airnya agak dangkal seperti ini. Ntar kalau mau nyari makan atau mau bermain, dia tinggal masuk ke yang bagian dalam sini ya. Mungkin teman-teman bingung mau nyari settingan kandang atau kolam CST, bisa saya rekomendasikan seperti ini. Ini pakai filter, ombaknya jangan terlalu deras. Ini saya menggunakan power head 1200 liter per jam biar tidak ada ombaknya ya, ada tapi dikit biar enggak terlalu bergelombang gitu. Maaf, mungkin videonya ada asap-asap itu soalnya saya lagi ngerokok ini. Tujuannya ngerokok biar agak tenang. Mungkin teman-teman ada yang hobi ngerokok juga, nggak apa-apa. Setting kandang seperti ini ngerokok, nggak apa-apa. Nih, seperti ini ya. Ini kura-kura CST saya, baby. Kemarin saya beli 300 ribuan. 300 ribuan tergantung seller yang jual, atau ini saya ambil dari teman. Ini ikannya juga sehat, CST-nya juga sehat. Mungkin ini rekomendasi kandang. Misalnya teman-teman
yang malas buat ganti air atau ditinggal kerja kuliah bisa pakai settingan filter seperti ini. Airnya jernih, kura-kura CST, sehat. Misalnya teman-teman tidak ingin ngasih ikan juga nggak apa-apa. CST bisa seperti ini. Tidak, ini hanya hiasan saja ya teman-teman ya. Ini ikannya ikan komet. Ya, ini CST. CST. Intinya saya bikin kolam minimalis untuk kura CST ini biar kura-kuranya nyaman dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Ini untuk ikan ini hanya variasi hiasan dan juga untuk bermain kejar-kejaran antara kura-kura sama ikan biar bermain-main. Ntar kalau lama-lamanya kura-kura CST udah gede ini satu persatu pasti akan habis ini. Soalnya ini kura-kura CST kura-kura predator. Akan menghabiskan semua ikan ini kalau udah siap kejar-kejaran mengejar sesuatu yang pasti yang ini yang pastinya. Kura-kura CST akan mengejar ikan komet. Misalnya teman-teman mau pakai ikan cere bisa, cetul bisa, moli yang ikan jenis lainnya bisa, koi juga bisa, koki. Karena ini emang saya setting seperti ini buat hiasan sekaligus buat bermain kura-kura CST saya. Mungkin teman-teman bisa langsung bikin soalnya ini murah banget ini murah, ini sekitar harga bak ini 14.000, terus powerhead 25.000, udah seperti itu aja. Untuk basking bisa batu-batu atau yang lain. Mungkin video yang saya sampaikan bermanfaat pada teman-teman, bisa klik like, comment, subscribe. Maaf ya kalau bahasa saya belepotan, soalnya ini saya orang Jawa jadi bahasa Indonesia campur bahasa Jawa jadi campur jadi satu. Jika video saya bermanfaat bagi teman-teman, mohon bantu bangun channel YouTube saya. Klik like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih.